Pada hari ini, kami petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta seperti biasa melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap barang-barang, baik yang dibawa penumpang maupun barang-barang kargo yang datang dari luar negeri untuk dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Berdasarkan analisis dan informasi intelijen kami mencurigai ada salah satu penumpang perempuan yang kami duga terdapat barang ilegal yang disembunyikan dalam barang bawaannya. Kemudian kami melakukan pemeriksaan secara mendalam menggunakan mesin X-ray. Berdasarkan hasil pemeriksaan X-ray, kami mendapati terdapat image barang yang mencurigakan. Setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap isinya dan ternyata terdapat isi yang berbeda. Ada yang berisi kopi, namun ada juga yang berisi bubuk yang diduga bukan kopi. Ada kan? Presnya kayak gini nih. Lain, ya kan? Presnya beda. Iya kan? Nah, divisi lain. Selamat sur. Nah. Buka dulu, buka. Kopi kan? Buka. Coba. Ada kopi. Positif. Kita kalau paspor. Selanjutnya, kami membawa penumpang tersebut ke ruang pemeriksaan Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih mendalam. Ini apartemen siapa itu? Ini siapa nih? Ini apartemennya? Ini tadi saya tahu, sekarang saya cakap. Oke. Kau cakap, ceritain. Ini buat kau sendiri ya? Kalau saya cakap habis, saya boleh balik tak? Tak ada balik. Kalau ketemu temenmu, kalau ketemu yang nyuruh kamu di luar, kalau nggak ketemu, kalau cari dia, dapat dia, oke? Kalau nggak ketemu, iya, tapi ketemu dia dulu, kakak dulu. Siapa yang nyuruh? Yang suruh kau siapa? Di Malaysia, nyuruh apa dia? Kamu kenal di mana sama dia? Di Malaysia, Pak. Ya, kamu kenal di mana saat kok bisa WeChat kamu kenal di mana sebelumnya? Oh, sebelum saya tengok FB ya. Terus? Dia cari saya, tapi bukan saya punya barang tahu. Terus? Dia cakap, saya tak tahu tanah ada vitamin. Saya cakap, kenapa ada jok? Dia cakap, itu kasih orang putih saja. Terus? Ya terus ya oke terus. Dia tengok saya kan. Ya oke terus. Tahu ini macam dalam ada kan. Nah. Kau kesini sama siapa? Ada orang suruh saya boleh kasih ini, saya kasih apa? Tapi saya pun tak tahu dia name. Tahu tak? Ya aku tahu. Ya lalu kau kesini, ya kan? Kau sama siapa kesini? Dia cakap lepas satu hotel saja boleh jalan. Kau dibayar berapa sama dia? Kasih duit berapa? Kasih money berapa? Setelah kita wawancarai, ternyata yang bersangkutan mengaku datang sendiri dan diperintahkan untuk membawa barang tersebut ke daerah Mangga Dua, Jakarta. Kasih jatah belum tahu berapa. Kenapa kau mau bawa barang begitu? Mau pergi dokter. Hah? Pergi dokter. Mau pergi dokter? Sakit? Sakit apa kau? Dari keterangan yang bersangkutan dan hasil analisis tim intelijen kami mendapati bahwa ternyata yang bersangkutan ini tidak datang sendiri, tetapi datang bersama dengan seorang laki-laki yang menggunakan pesawat yang sama dengan yang bersangkutan. Selanjutnya kami melakukan pengecekan secara mendalam dan kami menemukan ada seorang pria yang diduga mengikuti perjalanan wanita tersebut. Menurut analisis kami, pria tersebut merupakan jaringan narkotika yang ditugaskan untuk mengamati perjalanan wanita tersebut. Pada saat yang bersangkutan mengetahui bahwa wanita tersebut diperiksa petugas Bea Cukai, maka dia langsung meminta dipesankan tiket untuk segera kembali ke Malaysia. Dan akhirnya dengan kesigapan petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta, kami berhasil menangkap pria yang diduga sebagai bagian dari jaringan narkotika ketamin tersebut. Coba naik berapa kali? Udah berapa kali dia? Nih. 你多少时间跟他一起？你跟你的你跟他的女子多少钱去印尼？多少？多少一次？多少一次？危险的意思。 你是说认识他，还是说不认识他？我跟他去印尼多少次？哦，从马来西亚来到这边多少次了？是吗？一次，或是两次，还是？我跟他过来这边两次。两次。没有，这一次是第三次，可是每一次过来我都不知道做什么，都是叫我看着他，可是我都不认识他。你不认识他？对，是叫我看着他来这边，跟他一起坐飞机来这边。Okay. Dia bilang kalau dia tuh cuma nemenin, terus dia ketiga kali ini. Sampai mana dia nemeninnya? Ni Chong dari Kenapa? 马来西亚，我跟他从马来西亚来到这里，然后叫我们去酒店住。谁？就是他们刚刚看到我的微圈里面的那个人，他们帮我拍照。对，这个。不是。Atas hasil temuan tersebut, petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk melakukan kontrol delivery ke daerah Mangga Dua, Jakarta. Sampai di sana memang terjadi beberapa kali perubahan instruksi dari pengendali, di mana ada beberapa kali pelaku diminta untuk pindah hotel. Mungkin tujuan dari pengendali adalah untuk memastikan bahwa yang bersangkutan ini dalam kondisi aman dan tidak dalam kondisi tertangkap oleh petugas, baik kepolisian maupun Bea Cukai. Tidak berapa lama setelah berpindah hotel, tim menunggu kedatangan dari penjemput. Setelah memastikan bahwa penjemput datang, tim kemudian melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Kenapa kau nggak mau ngasih uang kita? Kenapa? Ini, ini dia, gara-gara ini? Bukan, ini tidak tahu. Kau udah pegang tadi ya? Kau udah masuk ke sini? Ini kan masalah. No. So, 如果你会给他那个东西，所以你他给我2万块，然后我可以走了。Oh, jadi kalau dia ngasih barang ini dia dapat 20.000. Ngasih ke siapa? Ngasih ke siapa? Yang punya. Yang那个潘潘的嘛，潘潘什么？就刚才那个个子大大的。是谁啊？潘潘。那个男生对吗？他的朋友，他。 说叫一个人让我给他这个还有手机，然后他给我谁给你的手机和人民币？谁啊？谁给你手机和人民币？就是那个胖胖的。Ini uang sama HP. 把这个拿给他。Bukan. 谁？胖胖男生对吗？对。 Itu yang bohong dia. Gay ni. Stop lying. Duitnya. Akhirnya semua barang bukti maupun pelaku kami amankan dan kami bawa ke kantor, kemudian serahkan ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut. Atas tegakan narkoba yang membawa 24 bungkus kopi ya, yang kita tenggarai itu merupakan ketamin. Itu bukti ketaminnya itu ada sebesar 994 kg.